pembagian ke-8 daripada tetapi 8 syarat yang merangkap atau tersusun, dan ditambah pembagian yang ke-9 daripada tetapi 9 syarat yang merangkap atau yang tersusun. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tumma irtaq ila faqidi khamsatin fasa'idan fa'mal ila intihaika minasyartil awali wa ba'da intihaika minhu irji' li syarti ghairi mabdu'in bihi awalan fahada qismun siwa al-aqsamil sabiqati thumma zid alaihi faqida syarti ghairi alladhi qadamtahu la'ala yatakar rara tumma tamama hada amalu ala hada alladhi abtada'tahu ka faqidil syarti ma'kibihi kama tamamtal awala tumma uddu wa hakadha ila ayyantahi yantahiya amaluka. Kemudian setelahnya kamu sempurnakan atau kamu lanjut kepada fakid yang 5. Fakid 5 syarat, maka terlebih banyak. Maka lakukanlah olehmu hingga kamu akhiri daripada syarat pertama, dan setelah kamu akhiri minhu daripada syarat pertama, irji, kamu ulang kembali bagi syarat selain yang dimulaikan dengannya syarat pada pertama. Maka bermula ini irji, ini kembali, itu pembagian, satu pembagian selain pembagian yang telah lewat. Kemudian kamu tambah alaihi da'atu syarat, syarat belakang, akan fakir syarat selain aladhi yang kamu telah dahulu, dianya aladhi, supaya bahawa tidak berulang-ulang dianya fakir syarat. Kemudian seterusnya, setelah selesai ini pekerjaan di atas ini aladhi yang telah kamu mulai dianya aladhi, seperti fakir syarat yang didatangkan dengannya fakir syarat, seperti ma yang telah kamu sempurna akan syarat pertama, kemudian kamu sebut satu persatu atau kamu teruskan wahakata dan seterusnya hingga bahawa selesailah pekerjaan kamu. Lanjutan dari surah di belakang. Ini video kali ini video terakhir daripada 381 surah yang masuk di dalam pemahaman hadis lemah. Nah, jadi ini pembagian ke-8 dan ke-9. Nah, matan tidak kami jelaskan lagi karena matan ini telah lewat pada video sebelumnya. Jadi jangan lupa ilatnya atau alasannya. Kalau pembagian ke-8 iaitu 7 syarat ditambah 1 syarat
yang di depan tujuh syarat ke dalam tujuh syarat, sehingga menjadi delapan syarat yang ternafi daripada pembahagian yang murakkab. Coba perhatikan, pertama mursal, mursal, muqati, mu'atal, ketiga, keempat dhaif, kelima majhul, keenam tiada tabir, ketujuh syad. Nah, ini tujuh. Setiap di depan tujuh ini ditambah ke dalam tujuh, yaitu yang di depan tujuh ini ilat dan tiada bantuan sana lain, ditambah ke dalam tujuh ini. Cara tambahnya jangan sekaligus, tapi satu persatu ditambah. Karena kalau ditambah sekaligus bukan delapan, nanti sembilan jadi. Makanya cara ditambah satu persatu, yaitu beserta ilat satu, beserta tiada bantuan sana lain dua. Maka di sini keluar surahnya dua. Selanjutnya mursa, muqati, mu'adhan, dhaif, majhul, tiada tabir, dan yang ketujuh diganti syad. Syad diganti dengan ilat. Jangan disebutkan syad lagi di sini, karena kalau disebut syad nanti kembali pada pembagian di atas, yaitu di sini ilat. Kan sudah jadi tujuh. Sekarang kita tambahkan satu yang di depan tujuh ini ke dalam tujuh, menjadi delapan syarat yang ternafi, yaitu tiada bantuan sana lain. Maka di sini keluar surahnya satu. Kita simpulkan atau kita jumlahkan yang di atas dua tambah ini satu, maka jumlah surahnya tiga surah. Kemudian di depan lagi mursal, mu'adhan. Di sini jangan ambil muqati. Di depan mursal jangan ambil muqati, tapi kita ambil mu'adhan. Kita tinggalkan muqati, karena kalau kita ambil muqati nanti pembagiannya seperti di atas lagi. Kita ganti muqati dengan mu'adhan. Mursal dan mu'adhan, dan dhaif dan majhul, dan tiada tabir, dan syad dan ilat. Kan tujuh. Kita tambahkan satu yang di depannya ke dalam tujuh, menjadi delapan syarat ternafi, yaitu tiada bantuan sanad lain. Maka di sini keluar surahnya satu. Kemudian kita mulai dengan lafaz muqati. Kalau di atas yang dimulai dengan lafaz mursal, jumlah surahnya tiga tambah satu empat. Jadi ingat, yang dimulai dengan lafaz mursal ada empat surah. Kemudian kita mulai dengan lafaz muqati. Jangan dimulai dengan lafaz mursal, karena kalau dimulai dengan lafaz mursal nanti kembali surahnya seperti di atas. Muqati pertama, kedua mu'adhan, seterusnya dhaif, seterusnya majhul, tiada tabir, syad dan ilat. Kan sudah jadi tujuh. Kemudian ditambah satu yang di depan tujuh ini, yaitu tiada bantuan sana lain, ke dalam tujuh, menjadi delapan syarat yang ternafi. Di sini satu pembagian, yaitu yang diawali dengan lafaz muqati. Maka jumlah semuanya dari yang dimulai dengan lafaz mu'adhan, lafaz mursal, dan yang diawali dengan lafaz muqati, keluarlah surah lima surah. Di sini lima surah. Lima surah. Di sini lima surah pembahagian yang ternafi lapan syarat, lima surah keluar. Sedangkan yang diawali dengan lafaz mu'adhan, di sini tidak ada lagi, karena tidak cukup syarat. Kalau diawali dengan mu'adhan, kalau kita hitung ke depan nanti tidak cukup delapan. Coba kita hitung mu'adhan, dhaif, majhul, tiada tabir, syad, ilat, dan tiada bantuan sana lain. Tujuh kan? Satu lagi mana? Enggak cukup. Makanya kalau pada pembahagian ke-8 ini yang ternafi delapan syarat, yang diawali cuma dua lafaz, mursal dan muqati. Jelas.
ini berarti pembagian yang ke-8. Surahnya ada dua. Ada yang diawali dengan Mursal, keluar surahnya 4. Ada yang diawali dengan lafaz fatih, keluar surahnya 1. Maka kalau dijumlah menjadi 5 surah. Jelas. Kemudian kita lanjut pada pembagian yang ke-9. Pembagian yang ke-9 daripada tenafi 9 syarat. Ya, daripada tenafi 9 syarat. 9 syarat yaitu mursal, muqati, mu'adzam, dhaif, majhul, tiada tabi', syad, ailat. Berserta tiada bantuan sanad lain. Seperti ilat yang tadi yaitu yang pembahagian yang ke-9 ini yaitu pembahagian terakhir. 8 kita tambahkan 1. 8 kita tambahkan 1 menjadi 9 syarat yang ternafi dari pembahagian tersusun atau murakkab. Caranya begini. Pertama mursal, kedua muqatti, ketiga mu'adzal, keempat dhaif, kelima majhul, keenam tiada tabit, ketujuh syadz, ke-8 ailat. Kan 8. Kan ini pembagian 8, pembagian ke-9. Tetapi 9 syarat. 8 ini kita tambahkan 1. Satu yang di depannya iaitu tiada bantuan sanad lain. Jumlahnya menjadi 9 syarat yang ternafi dari pembagian yang murakkab atau yang tersusun. Di sini jumlahnya cuma 1. Kalau ternafi 9 syarat, surahnya cuma 1. Jelas. Kemudian kita jumlah semuanya. Kita jumlah semuanya dari yang murakkab dan yang mufarid, atau dari yang tersusun daripada ternafi syarat dan dari yang tiada tersusun. Kita bagikan dulu. Pertama yang tiada tersusun. Tiada tersusun ini kita bagikan dulu, iaitu 9 pembagian. Karena 6 syarat ternafi menjadi 9 pembagian. Pembagian. Karena 6 syarat dengan syarat pada hadis sahih, 6 syarat pada hadis hasan, ternafi 6 menjadi 9 pembagian. 9 pembagian itu syarat, syarat ternafi. Kemudian dari 9 ini kita bagi kedua kelompok. Satu kelompok yaitu yang murakkab atau yang tersusun. Ini menjadi 8 pembagian. Kelompok ini menjadi 8 pembagian. Satu lagi yaitu mufarid atau yang tiada tersusun. Ini cuma 1 pembagian. Kalau surahnya 9. Yuk kita jumlah semuanya. Jadi yang murakkab, ada yang murakkab daripada ternafi 2 syarat. Yang murakkab daripada ternafi 2 syarat ada surahnya 36 surah. Yang murakkab daripada 3 syarat ternafi surahnya 84 surah. Kemudian seterusnya, yang ketiga yaitu yang murakkab daripada ternafi 4 syarat, keluar surahnya 126 surah. 126 surah. Seterusnya yang keempat. Yang keempat itu yang murakkab daripada 5 syarat, keluar surahnya 70 surah. Seterusnya yang murakkab daripada 6 syarat, keluar surahnya yaitu 35 surah. Seterusnya yang murakkab daripada 7 syarat, keluar surahnya 15 surah. Seterusnya yang murakkab daripada 8 surah, keluar surahnya yaitu 5 surah. Seterusnya yang murakkab daripada 9 syarat ternafi, yaitu yang tadi kita bilang, yaitu keluar surahnya 1. Jumlah semuanya dari pembagian yang murakkab 372 surah.
ditambah dengan 9 yang tiada tersusun tadi, iaitu 9, menjadi 381. Baca aja pada teks, karena pada teks kami tulis secara mendetil. Ya, jelas kan? Nah, berarti ini video yang terakhir daripada pembagian 381 surah yang masuk di bawah pemahaman hadis lemah. Ya. Jadi pembagian dasarnya 9 ini dibagi kedua, murakab dan mufarid. Murakab dan mufrad, mufarid. Jelas kan? 3 tu kamu ulang. Nyo video terakhir, video yang akhir ni bab 380 surah yang ditamong atau nok daripada hadis lemah. Kamu apa? Yang kepoleh pembahagian ke-8. Pembahagian ke-8 ni bab tenapi 8 buah syarat. Ni bab tenapi 8 buah syarat. Ke, among juga noh. 8 buah syarat. Bek 2 ailat. Ada tenafi 8 buah syarat, iaitu 7 buah syarat dengan ditambah tabuh syarat yang dilikuji. Sehingga je ke 8 syarat yang tenafi di bak surah yang murakab. Ke mursal. Mursal, mukati kedua. Keleh, muatah. Kepet, ta'ir. Kelimau, baju. Kenam, tiada tabir. Ketujuh syak. Ketujuh. Tinggal damah tu yang diliku je. Cara damah tabo-tabo. Bek damah bandu. Tuh yang diliku je. Ailat tiada banduan sana lain. Damah je tabo-tabo. Iban cara damah. Berserta ailat tabo. Alihan berserta tiada banduan sana lain. Dua. Kajet dua buah surah. Berarti itino tibet dua buah surah. Come home. Itulah. Mursa dan muqati dan mu'atab dan ta'if dan majhul dan tiada tabir. Ya, yang ketujuh bek cok di syak lagi ada waktu. Itu mengulang tu ada waktu lah. Gantung syak cok ada dilika syak. Dilika syak iaitu ailah. Ya, kamu akan. Ya, kemudian baru dah tamah ada dilika tujuh ke dalam tujuh sehingga jut ke delapan boh syarat yang ternafi. Iaitu tiada bantuan sanak lain. Itino dibetulah tabok. Ya, kamu ke? Alwat tu dua nyawa tabok. Dua tambah ta leka. Ikut je lah. Kemudian mursa dan mu'ata. Ha, nyawa baik cok mukati. Mukati kau kali bawa tu. Dia dah cok mukati. Mengulang tu lah waktu lah tu. Puih mukati, cok ada di ke mukati. Dari ke mukati kan yang mu'adha lah yang boleh. Duduk je di ke mursa. Mursa, mu'adha, da'if, majhul, tiada tabir, dan syad, dan ailah. Muka tujuh. Kemudian kita yang tamah. Syarat yang kita yang tamah, syarat yang diliku je. Ke dalam tujuh. Jeduk delapan bok syarat ternabi. Yang murakab. Kamu akan. Iaitu tiada bantuan sanak lain. Itu no, itu diturahi tak apa? Ke. Tak gabung dia tegur mendung. Tak jumlah mendung dia tegur. Kerana yang dimulai dengan lafad mursa. Yang dimulai dengan lafad mursa. Leh dawadu tamah ta maka put. Put boh surah yang diawali dengan lafad mursa. Kamu akan. Tibit surah ni put boh surah. Ke ino yang selanjutnya mukati. Hanya baik cok dia mursa. Kerana punya dah cok mursa, iwo lagi waktu lah. Kau lagi yang boleh lah matang kan? Supaya baik mengulang-ulang. Maka baik dah cok dia mursa. Mursa kali tiga dah betul. Kau habis benda betul. Waktu dah ulang, waktu dah tambah dia. Baik dah cok dia mursa. Baik mengulang-ulang lah. Ke mukati ini. Mukati. Dilika mukati. Mu'adha. Da'ih. Majhub. Tiada tabir. Syar. Ailat. Berserta tiada tabir. Ailat ni. Ailat. Kata tujuh. Tujuh tinggal tambah ke bawah tu. Yang dilika je. Ke dalam tujuh. Jeda. Delapan syarat yang ternafi. Ini dia minta bawah surah. Berarti. Yang diawali dengan lafad mukati. Yang tabah surah je.
tak gabung atau tak tamat kepada yang diawali oleh lafaz mursal, maka jumlah haji bertambah ke 5. 5 buah surah berarti bab pembahagian yang ke-8 ni 5 buah surah. Kak, tegak-tegak dia ni kau. Tengku. Ini apa konjo yang diawali oleh mursal, oleh muqaddi. Pakon yang diawali dengan lafaz muazzah lagi telikut atau yang diawali oleh lafaz dha'if, lafaz majhul lagi tuan-tuan telikut. Munye ino hanya tengku. Munye ino dan afiji lapan buah syarat. Munye tajuk yang diawali dengan muazzah antai syarat atau ke-8 tu. Maka ji lu pegah tapi bek dua kedudukan di kurung buah syaratnya. Haji cepat tak ada. Muadah ci yang diawali dengan muadah. Ke muadah dah cok ku. Ke muadah pun. Ke dike muadah yang kepadu. Yang keput. Muadah kedudukan ni milih. Ke yang keput taib. Taib, majuhur, syad. Majuhur di hadah tabib. Syad, alha'ilah di hadah penduan sana ni. Tujuh kan? Sedangkannya pembahagian 8 buah syarat di Nafi. 8 buah syarat di Nafi ke hati kan? Maka ji ino. 5 buah surah ini be. Maka ji ino 2 buah kau yang diawali lafaz mursal apa lafaz muqaddi apa, sedangkan yang diawali ni lafaz muadzah hati syarat no dia ada ikut lain dia 8 buah syarat Nabi iliku dia kamu kan iliku lain lah tu kamu kan berarti no pembahagian yang ke-8 yang ternafi 8 buah syarat kamu kan yang ternafi yang ternafi nibat 8 buah syarat. 8 buah syarat yang merakam iaitu 5 buah surah itu. Kanya kami ini tambah pembahagian yang ketiga. Ya. Pembahagian yang ketiga nibat tenafi tikurung buah syarat yang merakam atau yang tersusun. Ya, nyok gampang saya bagi ji. Ha, kamu ke bet dua ailah, tiba ailah je mano. Munyo tikurung buah syarat tenafi 8 tak ramah ta gaji tegura kamu orang 8 ke 8 tak ramah ta gaji tegura tanya bani itu setiap satu di depan 8 tak ramah ke 8 maka gaji tegura syarat denafi cara aja lagi yang mursa muqati muata ta'in majhu ya dadabi sya aila tip ana kalau pambah ha. Kamu kan tinggal tambah yang dilikuji satu yang dilikuji tambah laih nale pak cik tiada bantuan sana lain yang nak bawa tu angka tegur tambah kena dah lapar maka jeda dikurung bawah syarat yang denafi nyot apa surah ke ala lain mampu tambah ada macam kata kurung bawah syarat syarat mantuan tegur nyot kata kurung lapar mata kata kurung ane lain lama maka jih nyot apa surah nak tambah beda dengan deliku apa surah mantuan ni. Habis lah. Ini dah jumlah mandum tu. Ingat tu yang ingat. Tahu ikut dari dasar. Syarat bak hadis sahih, syarat bak hadis hasan kau yang nambah, pun nambah. Contoh syarat ni nambah. Bertambung tanah, tambah. Adil dua, dabit he, fakir syar, hana syar. Nyan duduk kaput fakir ailat yang kade duduk kalimau tiada bantuan berkena bantuan sana lain saat boleh ke bantuan sana lain lagi bahagia asal balik ikut kamu kanam ka tenapi namnyo je ketiku tenapi namnyo je ketiku ohto je ketiku nam tenapi nambo syarat je tikurung syarat gara-gara gekalan kena aku. Ya, gara-gara gekalan bak mutambung tanah dan lebar surah mursa muqati muata. Dari nak dari kamu kan bak tenapi hadir na dua. Maka jeduklah tikurung. Ka tikurungnya ke bagi dua buah kelompok murakab dan mufrad. Murakabnya na lapan buah surah. Mufradnya tak buah surah. Mufrad tak perlu mufrad ni. Mufrad tak buah surah haji. Tak buah pembagian. Surah haji dikurung buah. Kamu orang kadang tenafi 6 jet dikurung buah pembagian. Kamu orang. Berarti yang mufradnya dikurung buah surah.
yang murakab. Nah, kamu kata yang murakab, takkanlah murakab kantin murakab paling kurang murakab ni bak dua. Hala mungkin murakab bak tu. Ya nak ke murakab, kaya kan? Ah, maka murakab ni bak dua, nyan leh tu napa surah. Itu bil. Murakab ni bak leh bawah syarat nafi 80 pun. Murakab daripada put bawah syarat nafi mati leh tu enam. Murakab daripada put bawah syarat nafi. Penduk leh bawah syarat apa ke? Murakab daripada put bawah syarat tertuh 26 bawah surah itu bil. Murakab daripada 5 bawah syarat nafi 70 surah itu bil. Murakab daripada 6 bawah syarat nafi leh tu 5 surah itu bil. Murakab daripada 7 syarat nafi 15 bawah surah itu bil. Murakab daripada 8 syarat nafi 5 bawah surah itu bil. Murakab daripada 3 bawah syarat nafi tambah surah itu bil. Maka ada jumlah yang murakab, oh, yang murakab ada jumlah mandu dia tu 72 bah surah. Kamu kan? Sedangkan mufrad tu kau terkurung. Ah, berarti dia tu 72 tak tambah terkurung, maka jumlah semua di dia tu 80 ter surah atau no yang dinamakan uyuk definisi hadis lemah. Kamu. Ya, kabe ni. Nah, mati dia tu 80 bah surah yang ditamong uyuk pemahaman hadis lemah. Nyo hada mandun nak nengku. Kamu kan itu baik itu mah tu tak kau pembagian no hadis lemah tu tak kau. Totoh nani. Yang hada mandun nani. Hada mandun nana. Naya nana. Ana. Kamu kan yang boleh pegah gambaran surah kau gambaran nyoba atau yang boleh pegang gambaran menyodok nafi nama syaratnya dia tu 82 bok gambaran yang ditamong dalam pemahaman hadis lemu kamu kan nda gambaran yang nanan nda yang nanan itu kan kamu ya nyok aja tau nyok kabi surah dia tu 82 kabi itu insyaallah. Perkena baru tak tamang kudih bak asyara Ibnu Salah bak mata yang lain. Ya, insyaAllah punya halangan tentu, punya yang tuntun itu akan apa ke buku juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.